Nah, kita masuk ya. Kita masuk, guys. Wih, cantik ceweknya, guys. Wah, ditodong kita. Oh, enggak. Dia ngasih kita senjata ternyata, guys. Ngasih kita senjata ternyata. Oh, kita disuruh nembak, guys. Oh, belanja, guys. Anjir, kayak Resident Evil, cok. Ini Resident Evil mode mode ini, guys. Apa namanya? Mode Android tuh. Jadi kayak Resident Evil PS2, guys. Saya rasa sih iya, guys. Saya rasa sih iya ya. Oke, kita naik piramida. Untuk grafiknya keren abis, guys ya. Padahal ini game Android ya, bukan PC. Game Android, guys. Game HP. Halo guys, kembali lagi di Animeku OP. Nah, konten kali ini guys, Animeku akan berada di Mesir guys ya. Dan di sini kita menjadi peneliti ya guys ya. Kita akan meneliti suatu peradaban kuno guys ya. Dan pokoknya seru banget lah guys. Nah, sebelum kita ke review game ini guys ya, ini game terbaru. Alangkah baiknya ditekan tombol ini dulu ya guys ya, agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game terbaru lainnya. Dan jika ada pertanyaan, komen aja di bawah guys. Oke, langsung aja kita ke dalam gamenya guys ya. Nah, ini kita guys ya. Oke, di bulan September ya 2012, Mesir. Mantap, namanya ini Carlos guys. Oke, kita lihat ini guys. Kita mau meneliti nih piramida ya. Di sini ada celah guys. Apakah kita akan ke celah ini ya? Saya rasa sih iya guys. Saya rasa sih iya ya. Oke, kita naik piramida. Untuk grafiknya keren abis guys ya. Padahal ini game Android ya, bukan PC. Game Android guys, game HP. Kalian bisa memainkannya game ini di handphone kalian guys ya. Ini seperti ada item-item gitu guys, asap item guys. Disedot kita ya. Kita disedot guys ya. Oke. Mulai ya. Ini mulai nih guys. Untuk grafiknya keren guys ya. Gimana menurut kamu guys? Komen di bawah. Oke, kita berada di dalamnya guys. Kita sudah berada di dalamnya kah? Atau di era peradaban? Kita sudah ada di dalam piramida guys ternyata ya. Oke, di sini kita disuruh lihat kanan kiri ya. Kanan kiri, oke, aman. Terus kita pakai kontrol ya. Kanan kiri, oke, aman. Aman ya. Aman guys. Lihat tuh guys. Ada bukan patung ya. Ini coraknya ya, corak. Artis apa ya? Arsitektur ya, kalau nggak salah guys. Mantap guys. Di sini ya. Kita akan ke sini guys. Nggak bisa diklik ya. Kita harus mencari sesuatu nih, mencari sesuatu guys. Ini dia. Nah, ternyata sebelum kita masuk ya, ada orang duluan yang masuk guys. Ini orangnya ya. Saya nggak tahu apakah orang ini orang modern atau orang peradaban ya. Tapi saya rasa orang modern guys, karena dia memakai rompi armor ya kan, pakai helm. Nggak mungkin ya orang peradaban. Oke, di sini kita menggapai sarung tangan guys. Sarung tangannya berelektrik coy. Oke, di sini kita akan latihan dulu ya. Nah, kita ke skill, ke teknologi kah? Iya. Kita klik tab to skill. Oke. Nah, di sini kita dapat skill ya. Skill apa ini? Skill tinju, guys. Yang ini. Ini skill nambah darah ya. Kali ini skill tinju ya, guys ya. Oke, benar. Benar, guys. Oke, di sini kita akan ngecek lagi ya. Oke, ini apa ini? Ini introduction, guys ya. Panduan. Oke. Kita maju. Apakah ada yang bisa kita ambil? Ini apa ini? Patung, guys. Patung. Dia ini mati karena apa, guys ya? Di sini nggak ada siapa-siapa loh. Apakah ini ada celah di sini? Nggak ada, guys. Oke, kita masuk dulu ya ke sini. Kita disuruh ninju. Anjir, disuruh ninju, coy. Disuruh ninju ya. Apakah di sini ada sesuatu lagi? Muminya juga nggak ada. Muminya keluar, guys. Muminya keluar, kita nggak tahu muminya kemana ya. Kita pukul, nggak bisa, guys. Ada cooldownnya ternyata, guys. Ada cooldown ya. Nah, itu ada orang di sebelah sana ya.
apakah itu mumi guys atau teman kita guys. Pelan. Nah, di sini kita disuruh ninju ya, disuruh ninju guys. Oh, ini musuh enemy guys. Tuh, musuh guys ya. Kita lihat dulu bentuknya kayak mana sih? Bentuknya kayak mana guys? Ini mumi guys. Mumi nih guys ya. Oke. Kita ambil dulu uangnya ya. Kita ambil dulu uang. Kok mumi ada uang anjir? Ini apa ini? Oh, ini mayat yang dibantai mumi ini guys. Oke, kita ambil dulu. Oh, ini misterius surat ya. Surat misterius guys. Oh, ini bocor, pasirnya bocor coy. Ada lagi gak yang bisa kita ambil? Oh, gak ada. Oh, ada guys. Ini guys harus kita tinju ya. Harus kita tinju. Oke. Kita lihat kanan kiri. Oh, ada mumi. Kosong. Kita sergap dulu muminya ya guys ya. Kita sergap dulu muminya. Kita sergap dulu muminya guys. Oke, tewas dia guys. Tewas dia ya muminya ya. Dan kita lihat tuh di situ apakah kita bisa mengambil sesuatu dari sini guys. Kita cek dulu ya. Oh, bisa, bisa. Ketong bisa diambil guys. Oke. Gak ada lagi kan yang bisa kita ambil. Kita cek, gak ada guys. Maju dulu ya. Maju dulu guys. Oke. Kita pukul. Gak ada yang bisa kita ambil kah? Oh, ada jalan sini guys. Lihat kanan kiri dulu ya. Lihat kanan kiri dulu guys. Wah, muminya. Kita ketahuan guys. Apakah kita ketahuan? Apakah kita ketahuan guys? Enggak. Enggak ketahuan guys. Enggak ketahuan guys. Ini apa ini? Bahaya guys. Bahaya. Bahaya guys. Bentar guys ya. Oke, dia madap ke sana. Nah, di sini kita pukul ya. Di sini kita pukul, guys. Mundur dulu, guys. Mundur dulu, guys. Sakit, guys. Apa ini? Bisa diambil? Bisa ya, dapat 20 lagi, guys. Dapat duit 20 duit lagi ya. Coba kita ke atas dulu. Kita ke atas dulu. Ini ya, ini ada sesuatu di sini. Oke, kita cek dulu lokasi yang lain. Apakah ada sesuatu yang bisa diambil? Untuk grafiknya keren, guys. Anjir, keren banget. Ya. Untuk grafiknya keren banget, guys. Gimana menurut kamu, guys? Tameng ya, perisai. Lumayan, guys. Lumayan ya. Apa ini? Oh, ini ruby ya, ruby. Kalau kita mau top up ruby, guys. Kalau ini apa ini? Oh, ini oke. Jadi kita nanti kita berada di sini, guys ya. Nah, nanti kita ke belakang dulu baru kita ke sini, guys. Oke. Bertahap ya, guys ya. Gak ada lagi kan yang bisa diambil? Gak ada, guys. Ini bisa dipukul enggak? Gak bisa, guys. Apakah kesini bisa? Oh, gak bisa guys. Gak bisa ya. Tapi kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu ini. Oh, gak bisa. Coba kita kesini dulu guys. Oke. Gak ada berarti kesana. Oh iya benar ya. 30 meter, 60 meter. Oke, di sini ada petunjuk ya. Ada petunjuk 15 meter, 12 meter. Oke, kita kesini. Apa ini? Tadi kunci ya, bukan perisai guys, bukan seal, tapi kunci ya, oke, terbuka. Nah, gimana menurut kamu guys ya? Kalau saya lanjuti bakal panjang durasinya guys ya. Kalian bisa main sendiri game ini guys. Oh, bisa lari juga guys, bisa lari juga ternyata anjir. Lari.
Oke, kita sudah masuk guys ya. Kita lihat dulu kanan kiri ya. Itu ada pintu di sana. Kita cek dulu pintunya guys. Kita cek dulu pintunya. Oh, ini harus cari kunci. Harus cari kunci guys. Harus mencari kunci. Di mana kunci? Kita harus kesana nanti ya, pasti. Gak ada ya, gak ada guys. Kita keliling dulu. Mungkin ada sesuatu di sini. Gak ada ya. Oke, kita ke atas. Oh, di sini banyak ini guys. Banyak mayat. Banyak mayat cuy. Kita disuruh lari guys. Benar, kita disuruh lari cuy. Oh, banyak mayat cuy. Kita jatuh nih. Kita jatuh nih guys. Wah, kita. Wah, ada lagi. Wah, ada teman kita guys. Ada Ciwi. Ada teman kita cuy. Nah, enak guys ya. Berdua-duaan ini sama Ciwi pula. Oke, kita maju. Apakah Ciwi ini jahat atau baik guys? Nah, kita masuk ya. Kita masuk guys. Wih, cantik ceweknya guys. Wah, ditodong kita. Oh enggak, dia ngasih kita senjata ternyata guys. Ngasih kita senjata ternyata. Oh, kita disuruh nembak guys. Oke. Oh, ini ngeker ya. Kita tembak guys. Oke, sudah kita tembak. Kita maju dulu. Oh, belanja guys. Anjir, kayak Resident Evil cok. Ini Resident Evil mode mode ini guys, apa namanya, mode Android tuh. Jadi kayak Resident Evil PS2 guys. Nah, ini senjata-senjatanya ya, banyak senjata-senjatanya guys ya, mantap jiwa guys. Oh, keren 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 keren, gamenya keren anjir. Oke, kita harus mencari kunci nih. Harus mencari kunci guys. Oke. Kita harus mencari kunci ya. Terkejut saya guys anjir. Ternyata ada musuh di situ. Ternyata ada musuh guys. Anjay. Disana ada sesuatu guys. Ada sesuatu guys ya. Ini apa ini? Oke guys, tadi kita udah lawan musuh ya. Apakah di sekitar sini ada sesuatu ya? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu guys. Oh, ini apa ini? Oh, kita nanti disuruh kesini guys. Oke, kita harus mencari sesuatu untuk bisa membuka di sini ya guys ya. Oke, ini untuk api guys. Jadi kita harus mendapatkan sumber api. Oh, dapat duit lumayan guys. Ini apa ini? Ini apa guys? Dapat ruby. Mantap guys. Lumayan dapat 10. Jadi kita bisa gratis guys. Dapat sesuatu tuh. Oke, kita keliling lagi. Keliling lagi guys. Oh. Di mana? Gimana? Oh iya, tadi ke sana ya. Ke sana guys. Nah, ke sini ya. Kita pukul. Apa itu? Iya, mati guys. Dibeset kita guys. Waduh, kacau guys ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di animeku guys. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Dan apabila kalian suka dengan game ini, tinggal download aja, linknya ada di bawah. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di konten animeku selanjutnya. See you guys, dan bye-bye. Assalamualaikum.